Hari ini aku bakal coba untuk bermain toilet tower defense lagi guys. Tapi guys, di video kali ini aku bakal coba untuk masuk ke top global ya guys ya, untuk mendapatkan upgrade the Titan Drillman bersama Bang Sapi guys. Wah, kira-kira gimana keseruannya guys ya? Tapi sepertinya yang nonton di sini belum like deh guys. Ayo guys, jangan lupa like sama subscribe guys. Ayo buruan. Ya ampun guys, ini minimal kita harus masuk ke 103 wave guys. Ya udahlah, kita langsung aja untuk mulai aja guys. Oke, seperti biasa guys, kita taruh unit Santa TV-nya dan kita skip aja guys. Oke. Wah, kira-kira di sini kita bisa nggak guys? Oke, semoga di sini bisa guys ya. Nah, oke, wave 2 kita taruh lagi di sini satu. Nah, oke. Waduh, ternyata di sini Bang Sapi ini cukup pakai yang Green Luster dulu untuk yang wave-wave yang masih muda-muda guys ya. Semoga aja di sini kita bisa melebihi 103 guys. Karena hari ini guys ya, aku target ya semoga aja bisa 104 guys. Oke, kita upgrade lagi. Oke, ini aku fokus upgrade dulu untuk Santa TV mainnya. Dan di sini udah ada boss Lurch Laser Glass Toilet guys. Ini masih easy guys ya. Nah, kita upgrade lagi. Kita upgrade satu lagi. Nah, mantap. Dan di sini oke guys, masih easy guys. Wave 12 coy. Nah, oke, sepertinya di sini untuk wave ke-14 aku bakal coba taruh si hypernya guys. Nah, untuk ngebantu ya guys ya. Wow, hyper upgrade Titan Speaker Man guys. Oke, bisa ya guys ya. Ini mah masih easy guys. Oke, ditambah satu lagi Green Laser. Wow, keren banget guys untuk hypernya guys. Nah, di sini aku tambah satu lagi karena di sini udah ada mutan toilet 2.0 guys, 343.000 lebih guys ya untuk darahnya guys. Oke. Nah, ini sih easy guys. Oh, come on. Bisa nih, bisa nih. Oke, let's go. Serang lagi. Oke. Waduh guys, ini ternyata banyak juga ya guys ya. Harusnya sih bisa nih guys. Oke, serang. Oke, dan coba kalian komen di bawah guys, kira-kira guys ya, kalian udah sampai wave berapa nih guys? Dan kira-kira di sini untuk trik biar di sini kita jadi top leader nih guys ya, ini kita harus pakai unit apa guys? Sekarang aku upgrade lagi. Nah, let's go. Oke, sepertinya di sini masih aman guys ya. Nanti mungkin Bang Sapi bakal taruh unitnya guys. Nah, oke, ini kan Bang Sapi ini fokus di yang godly-nya coy. Oke, Bang Sapi udah taruh nih. Dan sekarang aku bakal coba untuk taruh lagi. Bentar guys, kita nunggu untuk ini dulu nih, untuk bosnya meninggoy dulu guys. Oke, ini udah max. Di sini aku upgrade lagi. Oke, nice. Nah, nanti aku bakal coba taruh di sini satu. Nanti guys ya, ini kan duit aku belum cukup satu di sini. Mungkin nanti guys, biar di sini juga Bang Sapi bisa taruh unit gadgetnya di sini ya guys ya. Oke, let's go. Bos toilet bentar lagi di sini meninggoy. Oke, sekarang di sini aku udah dapetin duit banyak. Aku bakal coba taruh di sini satu. Terus satunya lagi di depannya guys. Kita harus hemat ruangan. Satu lagi di sini. Oke, satu lagi bisa nggak guys? Ya nggak bisa guys ya. Ayolah please. Aduh nggak bisa coy. Kita hapus aja kali guys ya. Kita jual dulu guys. Nah, taruh di sini satu. Nanti di sampingnya mungkin Bang Sapi bakal taruh yang godly-nya guys. Oke. Nah, nanti aku bakal cepat taruh di sini guys. Di mana guys ya? Di sini kali ya guys ya. Nah, oke, satu. Kita depan ke sini satu lagi. Satu lagi. Widih, cakep. Dan jangan lupa di sini pakai speaker repair drone-nya guys, biar di sini enggak tidur. Nah, oke, saatnya kita upgrade guys. Kan di sini Bang Sapi udah taruh unit-unitnya dan juga booster yang paling penting ya guys ya. Oke. Kita maxin untuk level-levelnya dulu guys. Oke, speaker repair drone kita upgrade. Nah, mantap nih. Wah, guys, kira-kira di sini kita sampai level berapa ya guys ya? Wah, ini seru banget guys. Ayo come on, let's go. Serang lagi. Wah guys, di sini ternyata di wave 60 guys ya, ada Frost Skeleton 25M guys. Oh my god. Oke, ini sih kayaknya masih easy guys ya. Apalagi di sini di combo pakai DJ TV Man Bang Sapi guys. Oke, ini satu Titan Clockman udah ditaruh. Dan ini dia guys, wave ke-70 guys. Oh my god, kira-kira di sini bosnya apa guys ya? Kira-kira, oh ternyata di sini Giant Turkey Toilet guys, 45M lebih dong. Wow, ini sih masih easy guys kalau 45M guys, kayaknya sih ya guys ya. Oke lah, tapi di sini ya masih easy guys, kan di sini unit kita overpower banget nih. Ini di sini masih aman guys ya, ini aku bisa upgrade tapi di sini duit aku masih kurang guys. Waduh, ini banyak banget ya guys ya di sini guys. Oke, santai.
Mantap nih, ini sih masih easy guys. Sepertinya mereka pada mati di sini. Oke, nah ini dia guys, bos Giant Turkey Toiletnya nih, yang di belakang guys. Oke, 45M, ini masih easy guys. Wah masih easy guys ya, ini cepet banget nih. Nah, wow, cepet guys, 32, 31, 30, 29. Oke, masih EZ. Oke, come on. Nah, oke, sudah selesai guys ya. Nah, ini guys tinggal yang wave 79 nih. Di sini ada si Frost guys. Oh my god. Tapi sih masih EZ guys ya. Oke, sudah mati satu. Tinggal satu lagi, Frost Skeleton Toilet. Come on. Nah, oke, berhasil. Masih aman. Kira-kira di sini bosnya apa lagi, guys? Apakah di sini ada yang lebih overpower di wave 80? Ini biasanya kalau di wave 80 apa, guys ya? Aku lupa, guys. Kita lihat aja di sini nih. Ini kan masih masif busau toilet. Ya, mana nih? Apakah di sini lebih overpower lagi? Oh, Broken Heart Toilet, guys. Wah, ini si Event Valentine deh, guys ya. Oh my god, 125 juta lebih guys. Oke, ini di belakang masih aman. Oke, tapi kayaknya masih easy guys ya. Ini dia jalannya lambat banget guys. Oke, ini malah ada yang nempel di SATA TV ya guys ya. Oke, nempel lagi, nemplok. Oke, santai, masih aman guys. Let's go. Ayo, come on. Di sini Gatli kita harusnya bisa menahan guys ya. Di sini kan dia punya skill stun guys untuk memberhentikan unit nih. Oke, masih aman. Jauh ini masih aman guys. Oke. Hari mati di sini guys ya. Ini nggak tahu nih bosnya bakal mati di mana guys. Oke, kita tungguin aja di sini. Oke, dikit lagi. Nah, oke udah kelar, tinggal bosnya guys. 125 juta guys ya. Waduh. Ini kepalanya ada apanya ya guys ya? Ini sih robot guys. Robot toilet ya guys ya. Oke, masih aman, 95M. Oke, tinggal 32%. Oke, 26, 25, 22. Oke, masih di tengah, masih EZ. Santai guys. Kira-kira di sini di 81 kita bisa nggak guys ya? Harusnya sih bisa ya guys ya. Ini di wave 80 yang ada bosnya aja kita bisa lawan nih guys. Nah, oke. Widih, pasukan kita udah mantap nih. Kita upgrade dulu ya guys ya. Wah guys, ini kira-kira di wave 88 ada bos apa lagi guys? Apakah di sini ada bos yang menyeramkan? Ini kalau nggak salah ya guys ya, di wave 88 itu ada glitch toilet guys. Ini larinya kenceng banget woy. Sabar guys, mana guys? Jangan-jangan di sini nyempil nih. Oke, tak kira ini guys. Nah, oh ini nih. Satu. Oke, dua. Tiga. Empat. Oh my god, ada empat glitch toilet guys. Oke, dia lagi ancang-ancang. Tuh. Waduh, cepet banget guys. Oke, ini masih satu kelap-kelip ya guys ya. Oke, apakah sudah berada di tengah? Masih aman guys. Oke, masih aman ya guys ya. Ini tinggal satu nih. Wah, ini nih. Ini dia guys, berani-beraninya dia sampai sini. Ya ampun. Oke. Ini dia guys. Oke, masih aman. Darahnya di bawah setengah. Masih aman deh guys ya. Oke, masih aman. Tinggal satu lagi. Masih aman juga. Oke. Sudah kelar semuanya guys. Untuk yang glitch toilet sudah nggak ada lagi. Nah, oke. Santai. Dan di sini kurang seperempat. Bukan kurang seperempat ya. Seperempat kan dimana guys. Nah, oke. Selesai juga guys. Waduh guys, ini kok bisa-bisanya di wave 93 ya guys ya. Ini bosnya udah sampai sini guys. Bentar, aku bakal coba tambah satu pasukan lagi nih. Kita upgrade si hypernya guys. Oke, come on. Giant Smooth Toilet. No. Masa di sini kita sampai di 93 aja guys. Harusnya sih bisa ya guys ya. Nah, finally guys, akhirnya bisa coy. Nah. Oke. Waduh, ini ada glitch toilet lagi guys di wave 95 nih. Oke, bang. Oke. Akhirnya di sini kita pakai yang waktunya guys, pakai clockman-nya. Ayo kita serang. Oke, mantap. Glitch toiletnya udah meninggoy. Waduh, guys. Bisa nggak guys ya kita sampai 103 atau 105 guys? Oke, mantap. Glitch toilet. Nah, oke. Oke, satu lagi. Come on, no. Jangan sampai di sini, lari cepet banget guys. Tidak. Waduh. Bang Sapi ini gimana bang? Gimana bang?
Oke, untung aja di sini. Nah, oke. Nah, tinggal satu lagi nih, tinggal satu lagi, guys. Oke. Satu lagi. Masih ada lagi, guys. Tak kira udah selesai, guys ya. Waduh, darahnya malah makin banyak ya, guys ya. Oke, aman. Please. Mati. Oke. Finally, guys. Tinggal di sini bos-bos yang lain ya. Oke, sepertinya masih bisa nih, guys. Oke, aman. Aman. Oke, tinggal tunggu aja di sini. Ini untuk yang clock paint-nya udah dipakai tadi, guys, untuk melawan si glitch-nya karena cepet banget ya, guys ya. Oke, aman. Ini sih aman, guys. Aman, guys. Oke, let's go. Berarti di sini kita udah bisa sampai ke 96 wave ya, guys ya. Oh, mutan pumpkin toilet, guys. 229 juta lebih ya, guys ya. Oh my god, ini wave 100, guys. Bisa enggak, guys? Tapi kalau kita lihat di sini dia jalannya lambat banget ya, guys ya. Ini seharusnya bisa, guys. Oke, ayo mutan pumpkin toilet, please. Meninggal kau. Oke. Nah, ini nih guys, scientist toilet nih. Masih banyak ya, guys ya. Ayo please darahnya. Oke, kayaknya bisa, guys. Masih bisa. Oke, come on, scientist toilet tinggal satu. Oke, dan nah, 101 udah kelar, guys. Saatnya kita ke 102 ya, guys ya. Oke. Wah, kira-kira di sini 102 ada apa, guys? Apakah di sini ada bos? Oke, waduh. Ini sih cepet-cepet banget ya, guys ya. Toiletnya, guys, tapi masih aman nih. Kan di sini darahnya sedikit. Oke. Nah, bentar. Kita coba cek nih apakah di sini aku harus mungkin jual satu nanti kalau misal ada sesuatu yang di belakang ya, guys ya. Oke, sepertinya sih masih aman, guys. 102 masih aman deh, guys ya. Oke. Waduh. Ini cabai rawit, guys. Kecil-kecil cabai rawit nih. Buset. Ini larinya kenceng. Nyawanya gede, guys. Waduh, ini sampai ke tengah dong. Oh no. Ini bisa-bisanya sampai ke sini ya, guys ya. Waduh, ternyata kuat juga, guys. Oke, please. Ayolah toilet, meninggal kau toilet. Ayo serang Godly. Come on, tinggal 2 ya, guys ya. Tinggal 2 atau tinggal 3 nih? Oke, tinggal 2, guys. Come on. Let's go. Serang. Oke. Nah, dapat satu, tinggal satu lagi dan ya, akhirnya guys 103 ya, guys ya. Oh my god. Semoga di sini bisa, guys. Ayolah, please. Ini bapak penonton tua nih. Semoga di sini di 103 nggak ada apa-apa, guys. Apakah di sini ada bos? Ayo, please, jangan ada bos dong, please. Kayaknya sudah bos kalau nggak salah, guys. Bosnya DJ Toilet ya? Mana, guys, DJ Toilet 2.0? Kok nggak muncul? Ayo, cepat. Munculkah. Nah, oh my god. Ada 2 DJ Toilet, guys. Waduh, ini yang di depan aman nggak, guys? Sepertinya aman ya, guys, ya. Oke, sepertinya aman, guys. Ini yang di belakang doang nih, yang bosnya, guys. Waduh. Sepertinya aku harus jual satu, guys. Bentar. Aku bakal coba untuk taruh di sini aja, guys, ya. Satu di sini. Bentar. Di tengah aja kali, guys. Wait. Bentar. Di mana? Nah, oke. Kita upgrade max. Nah, oke. Come on. Tinggal 2, guys. Waduh. Bisa nggak ya, guys, ya? Di sini 103, guys. Ini digit toilet 2.0. Ini tinggal 1/4, guys. Waduh, ini nggak meyakinkan ya, guys, ya. Tapi di sini untuk waktunya udah dipakai, guys. Aduh, bisa nggak nih. Come on, please. Ayo dong, bisa dong. Meninggoy. Ayo, come on. Ini kalau semisal di sini kita pakai clockman-nya lagi bisa mah, kayaknya masih bisa, guys. Tapi di sini clockman-nya udah kepake ya, guys ya. Nah, di sini nyawanya masih banyak, guys. Apakah di sini aku harus jual satu lagi ya, guys ya? Tidak. No. Waduh, guys, sayang banget ya, guys ya. Di sini nggak bisa, coy. Ayo cepat. Tidak, basement kita di bubble toilet. No. Ya ampun, guys, di sini aku. Wah, kok masuknya di 102, guys?
Ayolah. Ya udah guys ya, cukup sampai di sini aja guys untuk video kali ini. Semoga di sini kalian suka. Nanti kita lanjut lagi untuk dapetin upgraded Titan Drillman ya guys ya.